Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewops. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau buka paket nih guys. Gue baru kedatangan paket. Ini bukan Hot Wheels diecast ataupun mobil-mobilan ya, tapi ini adalah diorama cuy. Nah, dioramanya gede banget ini, berat banget. Gila, keren. Nah, penasaran kan? Nah, namun sebelum videonya dimulai, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe di channelnya Unbewops agar gue tetap semangat bikin video selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung buka. Mana nih katanya? Nah, ini juga BTW lagi rame banget ya di grup Facebook. Dan ada info kedatangan ini cuy. Nah, ini gue sempet dapet. Ini short card. Ini ada Pagani Huayra Roadster cuy. Nah, ini dapat di harga Rp22.000 di Alfamart, bisa kalian cari-cari. Nanti tungguin aja video huntingnya ya. Nah, ini gua ada beberapa item yang gua dapetin. Nanti tungguin terus ya video selanjutnya dari Unbewops. Detail keren cuy. Coba dapat yang super treasure hunt, mantep nih. Oke. Oke, lanjut. Kita buka isi paketnya apa ini. Penasaran kan? Oke, sudah terbuka. Nice. Sikirin dulu pisaunya. Nah, ini dia cuy. Wuh, mantap. Ini ada diorama dari Green Light ya. Ini untuk seri Golf dengan Weekend Workshop. Wuh, mantap, dengan skala 1:64. Keren banget. Ini salah satu diorama yang pengen gua dapetin ya, karena dari dulu belum sempet punya dan sempat harganya sempat naik waktu itu cuy. Nah, harganya sendiri ini gue dapet di harga Rp250.000 cuy. Wah, ini murah banget karena untuk di pasaran harganya udah 300 sampai 400 ke atas cuy. Bisa sampai 500 kemarin ada yang jual. Gila. Mantap. Langsung aja ya kita buka dan kasih lihat detailnya seperti apa. Waduh. Ini agak susah cuy. Nah, ini dia kondisinya. Memang ini second ya, jadi nggak begitu mulus, nggak apa-apa. Yang penting gue suka banget nih bisa dapetin si diorama ini cuy. Nah, yuk kita lihat. Udah, ini dia. Udah, ini dia Weekend Workshop. Buh, mantap. Ini kita lihat ya untuk detail-detailnya dari boxnya seperti apa. Ini ada diecast metal parts limited edition, mantap. Ini, nah ini dia, bisa dibuka gitu ya temboknya sebelah kiri, nanti kita cobain. Kemudian, oh ini berarti metal semua ya. Tuh, functional diecast garage doors, diecast metal cabinet, one removable wall to expose interior. Buh, mantap. Limited 1200 piece, yakin? Terusan cuma 1200? Enggak kali, setiap negara kali ya, nggak tahu juga sih. Oke, langsung aja kita buka isi boxnya seperti apa nih. Dari diorama. Ini untuk pencinta golf wajib punya sih ini diorama ini. Kalau belum punya, langsung buruan pesen sekarang juga ya. Pesennya sama orang, jangan sama gua ya. Aduh, bukanya susah juga cuy. Mana nih? Susah. Nah, ini aja dari sini. Nah, ini dia sudah terbuka. Ini dia. Mantap. Boxnya nggak ada apa-apa di sini, kosong. Kosong ya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini dia ada dari blisternya gitu, keren banget. Tapi kita buka lagi pelindung dari blister luarnya. Mantap cuy. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mantap. Jadi ini stikernya sudah terpasang ya, dan ini agak kurang kencang gini tuh jadi sini cuy. Tuh, bisa kalian lihat ya di atas ya. Tuh, nih lihat. Apa ya? Metal ini cuy, metal tuh. Bener-bener besi, ini beneran besi. Cuman kalau ini PVC ya kayaknya. Dan kita mendapatkan ini cuy, stiker untuk nomor di sini. Nah, ini kan ada bulat-bulatan nih. Nah, nanti bisa kalian tempelin di situ. Nah,
Nih ada nomor-nomornya, nanti kita tempel, tapi nanti aja ya, kayaknya kita singkirkan dulu, nggak apa-apa. Oke, ini juga. Nah, ini dia, mantep banget. Gila, keren. Ini bisa dibuka gini cuy, garasinya ini ya. Tuh, mantep kan. Wih, sadis. Aduh, gue seneng banget nih dapet item ini. Nah, seperti di video sebelumnya ya, karena gue suka banget sama Gulf, ini gue sampai punya Super Treasure Hunt yang Ford GT. Wah, kayak keren banget nih kalau ditaruh sini. Cuman nggak bakal gue lu sih. Hai. Ini gue taruh sini dulu ya, sebagai pemanis nih, Gulf. Oke, mantap. Ini sadis. Oke, nah ini gue ada contoh diecast yang cocok banget ditaruh di sini nih. Wah, gue penasaran banget dari kemarin. Ini, mantep cuy. Tuh, bisa kalian lihat dari sini. Ih, keren. Nanti gue mau foto-foto deh, kayaknya bakalan keren nih hasil foto dari dioramanya nih. Mantep banget cuy. Detailnya keren, parah. Aduh, gila. Oh iya, oh, ini ditempelin ya, angka 9 nih sama si punya sebelum ini. Nah, nomor 9, gak apa-apa. Oke, kita copot, coba ya. Nah, ini dia, copotnya gampang banget. Mantap. Tuh, bisa kalian lihat ya dari atas ya. Mantap banget cuy. Nih, kita masukin lagi nih mobil apanya namanya nih, gue lupa. Nih, noh, mobil apa sih cuy? Gue lupa cuy. Nih, mobil ini nih, yang tahu komen ya. Gue lupa lagi. Dih, mantap banget di sini. Idih, keren. Aduh, enggak nyesel nih beli beginian nih, mantap. Ah, gila keren banget nih. Tuh. Mantep banget. Ini bisa dibuka semua gak ya? Kayaknya gak bisa cuma ini doang satu. Jangan nanti takut patah. Ini keren banget. Nanti gue foto-fotoin ya. Gue kasih lihat hasil fotonya dan shoot-shoot ala sinematiknya ya gitu ya. Nanti gue kasih lihat. Nah ini dia, mantap. Ini ada lagi nih. Nah, karena gue suka banget sama Gulf ya. Tuh, gue sampai punya banyak cuy, Gulf. Nah, taruh sini. Muat banget tuh. Lihat. Tuh, lihat guys. Nih, lihat guys. Tuh, mantep aja foto kalau dari gini keren nih. Tuh. Ini mantap. Ditaruh dua mobil juga gak masalah. Tuh. Muat-muat aja. Oke. Okay. Hey. Aduh, keren banget. Mantep. Di belakangnya di sini juga ada nih untuk nempelin nomornya tadi. Cuman nggak gue tempel, biar aja biar polos gitu. Di sini juga, stikernya. Linding dia. Udah mulai agak copot. Oke, bisa lagi. Mantap. Ya, copot ya. Oh, kayaknya ini tempelan dari sebelumnya ya. Udah ditempel-tempelin nih di sini. Apa? Ih, keren. Mantap. Ada tulisan Goodyear di sini ya. Di sini ada perkakas juga. Di sini ada lemari-lemarinya, keren banget. Mantap. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video review diorama Gulf ini. Oke. Mungkin bagi kalian yang mau beli, cari aja di toko online, banyak banget. Cuman mungkin harganya udah mulai agak naik nih kayaknya. Oke. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.